kita semua menyadari bangsa ini memberikan kemenangan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemenangan 15% tidak akan menyisakan sengketa, tidak menyisakan kegaduhan, karena itu alhamdulillah pilgub ini bisa selesai dengan cepat dan selamat. Tapi bisa ricu, bisa bertengkar, dan bisa terjadi perselisihan panjang di negeri ini, betul? Karena itu Allah yang Maha Penyayang, sekali lagi menunjukkan kasih sayangnya buat kita semua. Buat saudara-saudari para pejuang, ya, di tingkat kalian ini. Buat seluruh rakyat Jakarta, dan bahkan untuk bangsa ini, untuk segera kembali dalam persatuan, dalam konsentrasi membangun negeri kita yang tercinta ini. Tapi mudah-mudahan tanggal 9 nanti, tanggal 9 Mei ini akan menjadi akhir yang indah bagi perjuangan kita, di mana rasa keadilan dapat terpenuhi insya Allah. Walaupun kita semua sudah siap, apapun keputusannya, kita sudah siap. Karena kita telah melakukan segala yang bisa kita lakukan. Dan kita sudah mengajarkan yang tak kuasa. Kita semua siap dengan apapun keputusannya, namun tentu saja di hati kita, di sini kita. Tetap berharap keputusannya sesuai dengan rasa keadilan mayoritas umat Islam di negeri ini. Takbir! Termasuk yang tadi di luar masjid dan termasuk seluruh warga muslim di berbagai tempat di Indonesia bahkan dunia, insya Allah ada yang dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Hadirin dan hadirat yang diberkati Allah SWT, sebentar lagi Ketua GNPF Majelis Ulama Indonesia akan bergabung dengan kita untuk menutup aksi hari ini secara resmi. Ya, beliau sekarang lagi sholat setelah selesai mendampingi jamaah kita yang ada di luar, terutama ketika menanti delegasi kita ke Mahkamah Agung. Sambil menunggu beliau, kita kembali melanjutkan nasyid kesayangan kita, ya, Quran yang telah mempersatukan kita. Al-Quran iman kami, Al-Quran teman kami, Al-Quran Allah.